macam luar jangkaan sebab Aiman tak pernah terfikir pun Aiman akan sampai macam ni. And terima kasih kepada pihak pihak juri dan semua yang support Aiman. Terima kasih kerana memberi Aiman peluang untuk menduduki pentas AJL. Terima kasih banyak. Aiman akan buat yang terbaik insya-Allah. Kekuatan lagu ini pada awak? Kekuatan lagu ni dia mengisahkan dia macam jenis balada yang semakin berkurangan di apa corong-corongan radio sekarang. Aiman, komen sedikit dengan tepukan yang gemuruh, sorakan yang begitu happening pada malam ini di dalam dewan, macam menentukan awak diminati ya, walaupun dah, orang kata awak masih baru. So apa komen awak dengan persembahan pada malam ini? Persembahan Aiman pada malam ini mungkin okey, bagi Aiman okey, tapi ada sedikit kekurangan pada mula dia sebab mungkin Aiman nervous sebab ini adalah kali pertama Aiman di pentas muzik-muzik bang, bukan dia baru lagi kan. So terima kasihlah pada yang meriuhkan lagi pada malam tadi. Mungkin dah ada dalam kepala bila dah masuk ke AJL kena susun arrangement muzik, persembahan macam mana? Itu masih lagi dalam perancangan sebab Aiman selalu komen dengan ayah dan selalu bagi idea. So masih lagi. Ini ayahnya. Boleh kita temu buat sedikit penciptaan lagu ini, macam mana boleh terhasil lagu ini? Lagu ni dihasilkan secara tidak sengaja. Mungkin itu Tuhan punya kasih, saya pun tak tahu, tiba-tiba saya tak pernah cipta lagu. Saya tak pernah buat lagu, tetapi ilham tu datang secara tertiba dan saya suruh Aiman nyanyikan lagu yang kita buat. Saya tengok sambutannya amat luar biasa dengan lagu yang kita buat. Dan mungkin kita akan buat lagu yang lebih lagi, lebih-lebih baik lagi daripada ini.